Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Calon Kreasi WSM. Nah, oke teman-teman, ini saya sedang berada di hutan. Ini hutan-hutan aja teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membuat konten sesuai requestan kemarin teman-teman ya. Ada yang request ingin spill unit apa aja yang dipakai pada teman-teman di teman-teman sokir di Kreasi WSM ya, di Brasco ini atau LAS di komunitas Spring Banyumas Raya. Oke, langsung saja di sini teman-teman. Nah, ini sedang prepare sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, jadi kemana saja ini, kesini dulu. Ini ada Mas Lino mau bawa unit apa ini? Ringfester. Apa aja yang di up ini teman-teman? Kenapa? Yang di up apa aja? Upgrade ringan aja. Upgrade ringan. Perpadat, kompresi itu aja sih. Oh ya, sip. Matur nuwun. Berapa IPS? Standar. 300-an. Mas, ini bawa unit apa ini? Wish. Teknen udah sepertinya enggak berwujud teknet ini. Wis, mantap sekali. Panjang, dawa. Ini di apa-apa aja nih, Mas Bro? Cuma main impresi aja. Impresi, ya, sip. Standar pabrik. Standar pabrik, bohong teman-teman. Ini bawa ini Mas. Akan. Yuk, masih standar. Wus. Imbar sama hop up. Oke, mantap. Sip, apa lagi ini? Mas 3DM ini punya lapak di Tokopedia nih teman-teman. Yang kepengin printer 3D ya, part 3D. Apa Tokopedianya? 3DM Purwokerto. 3DM Purwokerto. Oh, bawa unit apa ini? Unit M4. Unit M4? M4 standar, tapi bohong. Standar banget loh ini. Standar banget. Sudah di apa-apa aja nih? Paling ganti fir sama imbar aja. Gantiin bar. Oh, yang penting standar sokir lah ya. Iya, sip. FPS ramah lah pokoknya. Iya, ini part-partnya juga handmade ya, yaitu yang bisa didapatkan di 3DM Purwokerto, teman-teman. Nah. Ini diem-diem baik, woi. Kasbiarto. SIG, guys. SG Made by S Armament. Iya. S Armament itu dia, S Armament manet ini. Ini apa aja yang di up ini, Mas Rohman? Spring tambahan, inbar tembaga, top up, ya, iya, sip. Okay. Terima kasih. Oh iya, yeah. Terus masa, lagi sibuk ngurusin Mac ini. Ini bapak apa ini? Bawa Teknen. Apa aja yang di up? Inbar sama hop up. Inbar sama hop up ya. Oh, okay, sip, mantul. Lagi masang orange tip ya, itu. Nah ini Mas Bondan. Mas Bondan. Oke, sip. Bawa apa ini? Bawa Teknen. Teknen juga. Standar lah. Pakai piston polimer aja. Piston polimer? Iya. Sama hop up fix sudah. Hop up fix? Mantap. Tag-nya begini tuh. Oke. Nah, nih, Mas. Aduh. Diem-diem ini lagi sibuk apa ini? Bawa banyak. M4. M4 dan Teknen. Standar aja. Standar. Sip. Tapi lumayan merah. Lumayan pedes ya. Karet 2. Oke. Ini yang punya kawasan Pikwal ini belum datang ya, teman-teman. Dari Jatim, Bro. Dari Jatim kan spesial lagi sibuk banget. Hey, Mas. Halo. Bawa apa itu? Azuri. Wih, bawa Azuri tapi standar pabrik. Tambang-tambangnya seperti enggak Azuri nih. Wih. Yang penting kita main-main happy. Tunjukin dong Azurinya dong. Widih. Apa aja yang di up ini? Ini enggak ada apa-apaan. Ini sepertinya kayu ya, Bro. Ini kayu. Bikinan sendiri. Handmade. Mungut di emperan. Oh. Anu kelen, Bro. Kayunya kelen amat. Apa aja yang di up? Ini tidak ada yang. Enggak ada yang up. Standar pabrik. Coba kita cek, teman-teman. Oh iya. Tuh, inbernya aluminium, teman-teman. Katanya enggak. Okay. Ini yang dari tadi sibuk ini aja nih. Sibuk dari tadi. Oh, jadi manusia suket. Mana suket ini? Wis tuh. Iya, Om. Wis. Entar nih bacon ngomong apa ya? Sapa dulu dong. Selamat pagi kawan-kawan. Unitnya beda ya? Iya ya, unitnya beda. Standar pabrik juga, Om. Ini paling ngeri nih kayaknya nih.
pabrik. Ini bawa apa aja ini? Gawa apa baik? Di absen dong, di absen kan. Apa ngomong Pak? Saking beratnya itu, saking banyaknya. SVD Om. SVD? Iya. Dari? Dari apa ini? Dari pabriknya lah. Dari. Ini sniper ya? Iya. Apa sih mereka ya? Kanu? Lupa saya Om. Ya lupa mereknya, lupa ya teman-teman. Cuma itu yang bukan dari Dekopra ya. Ini yang skalanya 1:1. Metal ya, ya, Mas Bro, metal. Dan bawa apa lagi nih? Pakai MK23. MK23 GBB. Iya, GBB. Mantap, sekunderinya GBB, teman-teman. Is. Ini ada yang baru datang nih. Ini lengkap banget. Ini kalau di hit ini enggak kerasa ini. Bapak aja ini. Bapak aja. Bawa apa ini? Bawa pinjam unit dulu. Ada apa ini? SVD ya? SVD tampaknya seperti enggak SVD ya. Taktikal banget teman-teman ini. Apa aja yang di up ini katanya? Ini yang punya. Oh, yang punya ini. Apa sih di up, Bro? Apa ya? Inbar. Inbar? Sama pernya. Oh, inbar hop apa sama pernya. Iya. Berarti sudah mantap ini ya. Sepertinya pistonnya juga polimer ya, teman-teman. Oke, ini belum datang ya si Mas Topik Peak Walls. Kalau teman-teman tahu pasti Peak Walls ya. Punya channel juga, tapi ini belum datang. Oke, nanti mungkin nunggu datang dulu baru tak selipin ya videonya. Jadi rata-rata menggunakan Tech 9 ya hari ini ya, sukir hari ini. Ini sukir sebelum Ramadan ya teman-teman. Nah, ini sukir sebelum Ramadan. Tadi yang absen itu sekitar ada 17 orang. Ini baru muncul ada 15-an kalau nggak salah. Mas Alven. Mas Alven bawa unit apa ini? M4. Bawa unit M4 masih standar apa sudah di up? Apa? Apa aja yang di up ini? Pernya ganti. Pistonnya ganti. Terus sama pemberat. Pemberat hop up. Hop up udah ya. Oh, sip. Mantap. Ini. Mas Rian bawa apa ini? Unit tempo. Pakai ini aja. Apa itu? Biar larinya golok. Gol. Biar larinya cepat. Bawa gluk. Masa bawa ini? Bawa ini. Woi. Tukul trigger apa? Ini yang kemarin bawa golok ya, golok ya. Golok. Nah, ini yang lagi sibuk menyeting-nyeting bawa apa ini, Mas Bro? Ini handmade ya? Unit Rucika. Unit Rucika ini. Ini BB-nya mengalir sampai jauh nih teman-teman. Si sniper ini, sniper handmade dari PVC ya Mas Bro? Ini salah, ini bikin lubang bagi sinapsnya di depan tapi ini di belakang. Iya. Mantul. Ini adiknya bawa apa? PDW. Wih. Bawa PDW. Mas Bro. Oh, datang. Iya. Ini juraganya ini. Juragan Peak Walls nih teman-teman. Nah, itu tadi beberapa unit ya, spill unit dari teman-teman saya. Semoga bermanfaat ya video ini teman-teman. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Oke. Nanti ditunggu video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi.